Memasak itu mudah sekali. Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau membuat gulai kakap belimbing ulu. Enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Harapan Tetis Cake, teman-teman semua keadaan baik-baik, sehat-sehat, penuh sukacita, tetap berkarya, meskipun masa-masa pandemi seperti ini. Semangat dan sukses buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Di sini ada satu ekor ikan kakap, ukurannya besar, 1,5 kg ada kali ini teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa hari ini langganan kita penjual ikan itu kirimnya belum dipotong-potong teman-teman. Pas saya tanya kenapa nggak dipotong, dia bilang biar ibu lihat ikannya besar, biar ibu senang katanya. Terima kasih loh Kam. Nah, akhirnya saya potong sendiri teman-teman ya, karena rencananya itu mau digulai bukan dipanggang atau dibakar gitu teman-teman. Jadilah seperti ini, kepalanya pun dengan penuh perjuangan saya belah kepalanya. Nah ini dia teman-teman, berhasil ya. Berhasil gitu. Nah setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman, nah kalau tidak rapi ya sudahlah ya. Oke, sudah siap ikannya. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya pakai cabai bubuk teman-teman. Cabai bubuknya itu udah ada campurannya dengan biji wijen teman-teman. Jadi jangan kaget nanti kalau ada bintik-bintik hitam ya. Ada ketumbar, ada lada, ada pekak, ada daun salam, daun jeruk, santan 1 liter, lalu ini ada bawang merah, kemirinya saya sudah goreng, ada jahe, bawang putih, kunyit agak banyakan nih teman-teman supaya warnanya cakep, lalu ada serai, ada lengkuas, garam seperlunya, ini ketumbar, ini lada, ini ada pekak, ada daun jeruk, baru saya petik nih teman-teman, sama daun salam ya, bawang putih, kunyit, serai, lengkuas, bawang merah, kemirinya kita harus goreng dulu, santan dari 1 butir kelapa jadi 1 liter ya. Setelah kita haluskan, panaskan minyak, kita tumis teman-teman. Nah teman-teman lihat bumbunya itu banyak ya, dan saya buatnya itu halus gitu, di blendernya itu halus gitu. Untuk apa? Membuat kuahnya itu, kuah gulainya itu, kuah santannya itu jadi kental banget teman-teman. Itu enak banget kalau seperti itu ya. Perhatikan kalau di warung Padang itu kuahnya itu kental banget teman-teman, enak banget. Nah saya masukkan bumbu keringnya, masukkan garam semua, pekaknya itu boleh dikeprek ya teman-teman, tapi di sini saya cemplungin aja begitu. Masukkan daun salam, daun jeruk, lupa saya masukin daun kunyit teman-teman, kalau teman-teman mau masukin juga boleh ya. Nah ini kita tumis aja sampai dia mateng.
Kemirinya itu teman-teman, kalau saya ya, dibakarkah, digorengkah gitu. Jadi harus mateng kemirinya teman-teman, supaya nggak ada rasa mentah gitu. Oke, lalu kita masukkan setengah santannya. Nah teman-teman lihat kan ada bintik-bintik hitam itu, itu biji wijen teman-teman. Biji wijen. Jadi pas tidak ada cabai keriting gitu, ada cabai bubuk, langsung saya masukkan aja. Itu kira-kira 2 sendok makan teman-teman. Jadi ini tidak terlalu pedas ya. Sudah mendidih, masukkan ikannya. Nah, membuat ikannya itu tidak hancur dan utuh seperti itu teman-teman, jangan sering dibolak-balik ya. Gak perlu digoyang-goyang berlebihan seperti itu. Jadi hanya kita siram-siram aja dengan santannya. Nah, lalu kita habiskan santannya, masukkan semua. Ini saya tidak tutup teman-teman, karena kalau kita tutup itu kan nanti santannya pecah ya. Apinya tidak terlalu besar, sedang-sedang aja. Kalau teman-teman perhatikan ada titik-titik hitam itu biji wijen teman-teman dari cabai bubuk. Nah seperti itu caranya teman-teman, nggak usah dibalik-balik, nggak usah diangkat-angkat ikannya. Dengan cara seperti ini aja kita buat beberapa kali gitu supaya matangnya rata. Warnanya cakep ya teman-teman ya, sangat menggoda. Jadi yang rindu makan di warung Padang ya, ayo buat di rumah aja teman-teman. Nanti kalau pandemi sudah selesai, sikat langsung. Udah gak sabar ya makan di luar gitu. Nah, karena ini judulnya saja pakai Blimbing Ulu, jadi kita kasih Blimbing Ulu teman-teman. Jadi ada rasa asam segar seperti itu teman-teman. Soalnya panenan Blimbing Ulunya banyak sekali, jadi kita buatlah di ikan gitu, di sambal seperti itu teman-teman ya, di acar, supaya nggak terbuang teman-teman, semuanya dimanfaatkan gitu. Kan jadi segar, ada asem-asemnya di ikan itu, cocok ya teman-teman ya. Nah airnya sudah mulai berkurang ya. Jadi nanti pas kita angkat ya, nggak hancur ikannya teman-teman, potongannya tetap gitu. Nah lihat itu udah mateng, kita angkat deh. Oke teman-teman, kalau menurut teman-teman resep-resep yang Tetis Cake sampaikan bermanfaat buat teman-teman, tentu buat orang lain juga bermanfaat. Silahkan di-share ya teman-teman, supaya mereka juga dapat menikmati resep-resep yang Tetis Cake sajikan. Nah, waktunya mencoba. Itu suami saya teman-teman, dia dapat satu kepala ikan kakap. Nah, belum dicoba sudah keluar jempolnya. Oke, terima kasih sudah menonton. God bless you all. Makasih.